Rangka Esaf cuman garansi 1 tahun. Berat banget buat memilih Honda, sebaiknya harus dipikir-pikir ulang dulu deh. Karena kalau cuma setahun dan harus mengikuti perawatan berkala di bengkel resmi, itu sangat-sangat nggak masuk akal. Karena di buku manual sendiri tidak ada yang namanya perawatan rangka. Nah, kalau begini berarti setiap kita perawatan berkala termasuk servis gratisnya atau KSG, bengkel resmi harus membongkar dan melakukan perawatan untuk rangka tersebut. Itu baru sama-sama deal ya. Oke, baru namanya fair. Kalau pakai itu garansi bisa berlaku. Bagaimana menurut kalian?